Ok. Okey, sudah record. Boleh mulakan sekarang. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat salam sejahtera. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Ashraf bin Suzadi dan nama matrik saya adalah B20-20-90-96074. Nama saya Divya Ana Perempuan Morgan. Nombor matrik D20-20-96081. Amina, boleh perkenalkan semula? Nombor matrik saya 20-20-0-96. Saya okey. Maaf ya Ujah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aminah binti Muhammad Som. Nombor matrik D056. Assalamualaikum. Nama saya Nodda Mira binti Luqman. Nombor matrik D20-20-209-60087. Okey, tajuk pembentangan kita pada hari ini adalah masalah sosial remaja. Jadi kita terlebih dahulu kita akan melihat tentang maksud ataupun definisi daripada perkataan masalah. Okay, masalah merujuk kepada suatu keadaan, situasi atau pengalaman yang boleh memberi kesan kepada ketidakseimbangan seseorang individu daripada aspek tindakan, emosi, pemikiran dan juga fizikal. Manakala daripada perkataan sosial pula adalah lebih sekadar jumlah manusia secara individu kerana mereka terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Sosial ini lebih merujuk kepada satu kelompok ataupun kumpulan manusia yang terlibat dalam hal-hal kemasyarakatan. Okay, seterusnya ialah definisi masalah sosial. Okay, masalah sosial ditakrifkan sebagai satu kemelut sosial dan kekeliruan yang timbul dalam kalangan remaja akibat daripada perkembangan sosial. Okay, perkembangan sosial merujuk kepada proses di mana para remaja dalam mula untuk mengenali ataupun mula untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian perkembangan teknologi iaitu di mana proses remaja mendapat maklumat daripada pelbagai sumber ataupun bahan. Sebagai contoh daripada akhbar, televisyen dan juga mungkin telefon pintar dan sebagainya. Okay, kemudian adalah perkembangan ekonomi. Okay, perkembangan ekonomi ini lebih terlibat dalam persekitaran remaja dan yang paling dekat dengan remaja adalah daripada segi ekonomi keluarga. Okay, masalah sosial juga dapat diklasifikasikan sebagai satu jenayah yang melibatkan etika dan moral individu. Masalah sosial juga merupakan satu perbuatan yang membabitkan tindakan negatif yang menjejaskan kredibiliti dan maruah diri masyarakat, agama, keluarga dan juga komuniti. Namun begitu, pada realitinya kita ketahui bahawa remaja pada masa kini tidak menganggap serius dan tidak menerapkan nilai nilai etika dalam akhlak, nilai akhlak dalam diri mereka. Okay, mereka juga tidak suka dikongkong atas setiap perbuatan mereka kerana mereka menganggap itu adalah sesuatu perkara yang benar. Oleh itu, kita haruslah untuk mengambil serius dalam hal ini dalam mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja. Okey, seterusnya adalah ciri-ciri. Saya serahkan kepada pembentangan
pembentang yang Okey, ciri-ciri remaja yang terlibat dengan masalah sosial ada 8. Yang pertama, remaja yang sering dipukul oleh ibu bapanya. Kadang-kadang, ibu bapa memukul anak sebagai tindakan tatap tertib. Tetapi kebanyakan remaja di sekolah menghadapi pelbagai masalah emosi dan kelakuan yang tidak baik akibat ketegasan ibu bapa yang berlebihan. Yang kedua, keadaan keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini kerana kurangnya didikan agama yang diterapkan oleh ibu bapa kepada anak-anak. Begitu juga dengan ibu bapa yang sering bergaduh dan bertengkar di hadapan anak-anak. Jiwa remaja akan menderita akibat hidup dalam persekitaran yang tidak sihat. Mereka akan berasa sedih dan mereka akan menjauhkan diri daripada ibu bapa. Yang ketiga, remaja yang hidup bebas tanpa bimbingan atau pengawasan keluarga. Ini disebabkan oleh kerana ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja dan jarang berada di rumah menyebabkan anak menjadi bosan di rumah dan kurangnya komunikasi di antara mereka. Ini akan merosakkan lagi hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Tambah pula, tiada kawalan ibu bapa membolehkan remaja menghabiskan lebih banyak masa dengan rakan sebaya dan terlibat secara terbuka dengan budaya negatif. Yang keempat, remaja yang ingin melakukan perkara-perkara baru hingga tidak mempedulikan jika ianya baik ataupun tidak baik. Remaja mempunyai perasaan ingin tahu yang sangat tinggi semasa mereka akhir balik. Akibatnya, sesuatu yang berbeza berlaku di persekitaran mereka akan menimbulkan minat mereka. Mereka akan berusaha untuk mencari jawapan untuk setiap pertanyaan mereka yang mereka hadapi. Untuk memastikan persoalan mereka terjawab, mereka akan membuat sesuatu tanpa memikirkan apakah apakah kesannya. Yang kelima, mereka merasakan apa yang dilakukan di mata mereka tidak salah. Apabila remaja akhir balik, mereka mula menyedari bahawa semua yang telah mereka lakukan adalah betul dan mereka tidak mahu dibatasi dalam apa yang mereka lakukan yang menarik bagi mereka. Mereka akan tumbuh tahap kematangan mental, sosial, intelektual dan emosi ketika ini. Ini mendorong remaja untuk menjadi lebih banyak kebebasan dalam membuat pilihan yang sesuai dengan pilihan mereka yang tidak biasa dengan mereka ini. Yang keenam, remaja yang bergaul dengan rakan-rakan yang tidak baik. Remaja yang bergaul dengan rakan yang tidak bermoral sehinggakan mereka tidak sedar bahawa mereka telah terlibat secara langsung dengan pemikiran dan gaya hidup yang negatif ini. Disebabkan remaja yang inginkan keseronokan dan kurang pengawasan daripada ibu bapa. Yang ketujuh, remaja yang merasakan dirinya telah dewasa. Sebahagian remaja telah meningkat usia kematangan akan merasakan diri mereka lebih dewasa kerana ilmu yang mereka pelajari serta usia yang mereka telah lalui sudah cukup dan dapat melakukan perkara-perkara seperti layaknya seorang dewasa lakukan. Namun mereka tidak sedar bahawa perkara sebegini telah mendorong mereka ke kancah yang tidak memora sehingga menyebabkan masalah sosial di usia remaja. Akhir sekali, remaja yang cenderung melakukan hal-hal yang diperkatakan sebagai dewasa seperti merokok, minum arak, melakukan seks dan lain-lain. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, faktor-faktor berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja. Ibu bapa gagal memainkan peranan, kurang meluangkan masa bersama anak-anak. Ibu bapa ialah nadi utama dalam menyediakan persekitaran yang sihat kepada anak-anak.
komunikasi dalam kalangan ibu bapa dan anak didapati memberi kesan kepada penglibatan ibu bapa terhadap peribadi anak-anak di rumah. Ibu bapa yang gagal memainkan peranan, kurang meluangkan masa bersama anak boleh menyebabkan anaknya berasa terbabai dengan melakukan apa sahaja mengikut kehendak mereka. Hal ini kerana anak-anak mungkin beranggapan bahawa ibu bapa mereka tidak akan mengambil tahu tentang mereka dan mereka bebas melakukan pelbagai perkara. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Rakan merupakan orang yang paling banyak remaja meluangkan masa bersama. Setiap tingkah laku rakan-rakan akan mempengaruhi tindakan seseorang remaja. Sekiranya rakan mereka mempunyai masalah sosial, secara tidak langsung akan berada dalam diri remaja tersebut jika mereka tidak mahu menjauhinya. Memiliki sifat ingin tahu dan keinginan untuk mencuba sesuatu baharu. Remaja yang terlibat dengan masalah sosial ialah remaja yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencuba sesuatu yang baharu yang tidak pernah mereka lakukan. Secara umumnya, remaja sering mencuba sesuatu yang baru untuk mengelakkan kebosanan dan bagi mendapat kepuasan hidup. Remaja beranggapan hidup tidak akan dipenuhi sekiranya tidak mencuba sesuatu yang baharu. Tambahan pula masalah emosi dalam kalangan remaja. Masalah emosi ialah kelakuan menunjukkan ciri suka menyendiri dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Masalah emosi tercetus di kalangan remaja berpunca dari persekitaran yang tidak merangsang perkembangan yang seimbang. Persekitaran yang tidak merangsang perkembangan yang seimbang mewujudkan kecenderungan seseorang remaja untuk melakukan kesalahan disiplin. Ini bermaksud remaja mungkin melakukan kesalahan akibat daripada suasana persekitaran yang tidak kondusif dan mengganggu emosi mereka. Pengaruh media massa. Media massa merupakan penyumbang utama kepada keruntuhan moral di kalangan remaja sekiranya ia telah disalahgunakan. Hal ini demikian kerana penggunaan internet secara meluas menggalakkan kemasukan budaya barat. Keadaan ini secara tidak langsung telah memberi peluang kepada remaja yang melayari laman web yang tidak bermoral daripada filem-filem barat dengan lebih mudah. Kurang didikan agama. Didikan agama merupakan asas dan tonggak utama dalam pembentukan seseorang remaja yang mulia. Didikan agama yang sempurna boleh menjadi pegangan moral yang baik dalam diri remaja dan seterusnya memberi arah kepada mereka untuk berfikir dengan bijak sebelum melakukan sesuatu yang tidak moral. Sekiranya nilai kepribadian agama kurang diterapkan dalam diri remaja, ia boleh menjadi remaja mudah terpengaruh dengan masalah disiplin. Objektif kajian. Objektif kajian kita ialah mengenal pasti faktor latar belakang diri sendiri remaja yang terlibat dengan masalah sosial. Mengenal pasti faktor latar belakang keluarga remaja yang terlibat dalam masalah sosial. Mengenal pasti bentuk pengaruh rakan sebaya remaja yang terlibat dalam masalah sosial. Seterusnya, falsafah etika dalam mengatasi masalah sosial remaja. Antara tiga langkah yang saya lampirkan di sini ialah, yang pertama, ibu bapa mestilah memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Yang kedua, ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri anak-anak mereka. Yang ketiga, pihak sekolah haruslah menyediakan sesi kaunseling yang bersesuaian untuk pelajar yang bermasalah. Selain itu, jika kita tidak mengambil langkah-langkah tersebut, ia akan memberi kesan seperti nilai kepribadian agama yang kurang diterapkan dalam diri remaja. Boleh menjadikan remaja mudah terpengaruh dengan masalah disiplin. Kurangnya didikan agama menyebabkan pengetahuan agama remaja menjadi cetek dan masih tidak dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Slide yang seterusnya. Akhir sekali,
Sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab, remaja haruslah menjauhkan diri daripada masalah sosial. Akhir kata, untuk mengatasi masalah sosial ini daripada terus menular, pihak-pihak yang terlibat haruslah berganding bahu dan memainkan peranan yang peranan masing-masing. Ya, sekian, terima kasih. Okey, itu sahaja ke? Ya, Hacam, itu sahaja. Ya, Hacam, itu sahaja. Okey. Okey, grup tiga. Kita nak masuk sesi soal jawab. So, dah ready nak jawab soalan, Hacam? InsyaAllah, ready. Dah ready, eh? Okey. Hari ni, Hacam nak tanya tiga soalan kepada awak semua. Okey, siapa-siapa sahaja boleh jawab, tak jadi masalah. Okey, sama ada pembentang ataupun ahli kumpulan yang lain boleh tolong jawab. Okey, berkenaan dengan topik awak pada hari ini adalah, apa topik awak pada hari ini? Masalah sosial dalam kalangan remaja. Masalah sosial dalam kalangan remaja. Remaja. Dalam kalangan remaja ni bukanlah satu. Jadi soalan Hojam yang pertama, kenapa awak memilih tajuk ni? Apa yang awak rasa penting nak bentangkan tajuk ni? Kenapa? Silakan. Kenapa awak rasa topik ni sangat penting sehingga awak rasa nak kena bentang juga? Okay, saya akan jawab soalan yang pertama. Saya rasa masalah sosial dalam kalangan remaja ni sangat penting kerana seperti yang kita ketahui, masalah sosial ni bukan sahaja daripada dalam negara tapi juga di luar negara juga terlibat dalam masalah sosial dalam kalangan remaja. Jadi remaja merupakan satu aset kepada pembangunan negara. Jadi sebab itulah kami memilih tajuk masalah sosial dalam kalangan remaja supaya remaja lebih menerapkan menerapkan nilai-nilai integriti dalam diri mereka. Dengar Hojam. Tambahkan lagi masalah dalam kalangan remaja ni. Ya, silakan. Siapa nak tambah? Siapa nak tambah lagi mungkin? Kenapa awak memilih tajuk ni? Tivia nak tambah ke? Hojam, kita memilih Hojam? Can you hear me? Kenapa awak pilih tajuk ni? Kita memilih tajuk ni untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang melibatkan seseorang remaja melibatkan diri dalam masalah sosial. Apakah faktor dan apakah boleh seseorang boleh melakukan untuk mengatasi masalah ini? Okay. So, ada terjebak dengan masalah sosial dan sebagainya. Okay, thank you. Rakan awak terjebak sebagai seorang sahabat, sebagai seorang yang rakan dekat dengan dia. So, apa yang akan awak lakukan?
lakukan jika kawan awak atau perakan awak terjebak dengan masalah sosial? Okey, silakan. Siapa nak jawab? Kawan baik awak ni, tiba-tiba dia terjebak dengan masalah sosial. Contohnya macam dia menagih dadah. Contoh kan, dia dah ketagih dengan dadah. Terjebak dengan dadah. Jadi awak sebagai seorang rakan, apa yang akan awak lakukan? Kau buat tak tahu je. Okay, silakan. Siapa nak jawab? Sekiranya kawan saya addicted kepada dadah, kena bawa dia ke pemulihan, pusat pemulihan dadah untuk menangani masalah ini. Okay, macam Tivia kata, kalau kawan kita ada masalah, contoh masalah ketagihan dadah, kita boleh rujuk kepada tempat yang sepatutnya. Kita bawa ke tempat pusat pemulihan. Caranya awak sebagai seorang sahabat, awak nak nasihatkan ataupun nak betulkan rakan awak yang terjebak dengan masalah sosial ni. Nazatul Nawaroh, nak jawab ke? Ataupun nak bagi pendapat? Ya, saya. Assalamualaikum. Macam kalau saya sebagai pandangan, apa yang awak akan awak lakukan jika ada rakan? Siapa-siapa saja boleh, silakan. Kalau saya, contoh rakan baik kan. Rakan baik kan dia selesa untuk bercerita, berkongsi apa yang dihadapi, masalah yang dihadapi kan. Jadi bila dia bagi tahu yang dia tu addicted dengan dadah, dia bagi tahu kita yang dia ada masalah tu kan. Jadi sebagai kawan baik kan dia macam mudah nak dengar nasihat kawan lah, sebab kawan macam memahami macam tu. Lepas dia, saya akan nasihatkan dia juga sama macam Tivia, suruh pergi refer dekat anti dadah tu lah. Macam tu. Okay, so maksudnya awak lebih nasihat dan juga awak bantu dia, support dia supaya dia lebih berubah ke arah yang lebih baik. Macam tu. Sebab kalau kira-kira macam ikutkan, kita lagi, kalau dulu kan sebelum PKP kita lagi lama berada di sekolah berbanding di rumah. Macam tu lah maksudnya, macam apa-apa kita dengan kawan. Memang family pun tahu, tapi kita lagi apa ni, kita lagi rapat lah. Maksudnya macam kebanyakannya tak semua orang akan cerita masalah dekat family dia. Macam tu, sebab kita kan sebaya. Maksudnya mesti kau akan faham apa yang aku rasa lah, sebab kita sebaya yang macam tu. Okay. Okay, so soalan yang ketiga, Hujam teruskan dengan soalan terakhir daripada Hujam. Okay, awak ni merupakan bakal guru, betul tak? Awak semua bakal guru kan? InsyaAllah. InsyaAllah, okay. So bakal-bakal guru ni, Hoja nak tanya bakal guru ni. Okay, macam mana awak nak berhadapan dengan seorang murid ataupun seorang pelajar yang mempunyai dua personaliti? Kalau kat rumah kan, ya Allah baiknya. Dengar cakap ibu bapa, pijak semut tak mati, apa yang parents suruh cepat-cepat dia buat. Tapi bila berada di sekolah, dia ada personaliti yang teruk lah. Maksudnya suka buli kawan dan sebagainya. So macam mana awak sebagai seorang guru, bakal guru, nak berhadapan dengan murid yang mempunyai dua personaliti ni? Dekat rumah baik, tapi dekat sekolah nakal dan sebagainya. Silakan. Saya boleh jawab soalan tu macam? Boleh. Silakan. Nazatul Nawaroh, silakan. Kalau saya akan cuba dekatkan dirilah dengan budak tu. Saya akan tanya dia, kalau contoh kawan-kawan dia selalu cakap dia ni bully. Lepas tu, first kita panggil apa yang counselling. Kita bawa dia pergi counselling, tapi dia tak nak bagi tahu juga apa masalah dia. Kita try buat baik dengan budak, sebab budak ni dia mudah je sebenarnya nak rapat dengan dia kalau kita nasihat selur-selur-selur, sebab kan melentur buluh biarlah dari rebunya. So daripada kecil lagi
Maksudnya kan budak-budak, kita tanyalah dia, awak mesti ada apa-apa masalah kan, share lah dengan cikgu. Lepas tu belanja dia ke apa-apa, biar dia selesa dengan kita. Nanti lama-lama budak tu mesti akan, dia akan bagi tahu mungkin dulu dia pernah kena bully juga ke, gini-gini-gini. Lepas tu kita sebagai cikgu cakaplah apa, apa ni, keburukan dia bila kita buat macam tu dekat orang, macam ni. Macam tu lah kalau saya. Okey, so maksudnya awak dekatkan diri awak dengan dia lah supaya dia mudah cerita apa masalah dia sebenarnya pada pada awak sebagai seorang guru, betul? Ya, betul. Dekatkan diri dengan budak Okey. untuk dia selesa. Ah, okey, so maksudnya kena guna psikologi jugalah dengan budak-budak ni kan? Okey, so ada lagi nak tambah mungkin? Okey, macam mana awak nak menghadapi seseorang yang mempunyai dua personaliti ataupun awak bakal guru, awak nak nak menghadapi seorang pelajar yang ada dua personaliti dekat rumah, ya Allah baiknya sampai parents pun kalau dipanggil ke sekolah, parents tak percaya anak dia ni kalau buat hal dekat sekolah, parents tak percaya sebab anak saya ni baik cikgu, takkanlah dia nak buat benda-benda macam tu kan, tu supaya dia tak ada dua personaliti yang seperti ini. Okey, siapa nak tambah? Mungkin yang lain nak tambah? Aminah nak tambah mungkin? Macam mana nak menghadapi pelajar yang ada dua personaliti? Kalau macam pendapat saya, saya akan adakan sesi kaunseling yang macam ada sesi satu, sesi dua dan sesi tiga supaya kita boleh mengikuti perkembangan budak tu. Perkembangan dia. Perlu tak awak nak bagi tahu dekat parents dia? Pada mula-mula sekali, kita cuba ikut perkembangan dia dulu. Kalau dia tak boleh, lepas sesi-sesi yang dah berikutnya kaunseling tu, kalau tak boleh juga, baru saya akan informkan kepada ibu bapa pelajar tersebut. Kalau parents tak percaya, macam mana? Apa ni cikgu? Anak saya baiklah cikgu. Macam mana awak nak berhadapan dengan situasi macam tu? Kalau macam tu kita perlu buat macam rekod perlakuan dekat sekolah macam mana, dengan boleh tunjukkan yes, dia kena ada dia. Bukti. Ya, betul. Kita kena ada bukti baru kita boleh buat report pada ibu bapa ataupun nak ceritakan pada pada ibu bapa. Okey. Jadi banyak cara sebenarnya kan, macam mana kita nak berhadapan dengan pelajar yang punya dua personaliti dan sebagainya. Okey, yang mana kita tahu kita kena buat yang terbaik supaya pelajar tersebut dapat kembali ke arah jalan yang betul ataupun tak membabitkan diri dengan masalah-masalah yang tak sepatutnya. Okey. So thank you untuk kumpulan tiga. Okey, so Tania dah habis presentation. Yeay. Clap your hand. Dah habis. Thank you, Tam. Okay. Terima kasih. Alright, so untuk kumpulan tiga. Kumpulan tiga. Okey, tahniah lagi sekali dah habiskan pembentangan pada hari ini. Okey, Hojan nak buat ulasan sedikit berkenaan dengan kumpulan tiga. Okey, dari segi masa, bagus, tepati masa. Kemudian ada semangat kerjasamalah yang mana awak dah siapkan tugasan ini dengan baik. Okey. Dan juga bila Hojam tanya soalan pada awak, awak dapat jawab dengan baik. Okey. So itu saja daripada Hojam. Sebelum awak akhiri pembentangan awak pada hari ini, suka untuk Hojam ingatkan sekali lagi pada awak, jangan lupa rekod pembentangan ni, rekod video pembentangan dan juga slide pembentangan, awak kena emailkan kepada Hojam dan kemudian awak upload dalam Google Drive. Boleh ke? Boleh, Hojam. Boleh, Hojam. Boleh, Hojam. Boleh, ya? Okey, itu sahaja daripada Hojam. Jaga diri. Gula-gula. Bye. Bye, thank you. Terima kasih, Hojam. Okey, sama-sama. Bye-bye. Alright, sama-sama.